Nih, gue kasih tahu nih domino impact dari Turtle nih. Jadi, Turtle itu muncul ada 3 buff. Ya. Buff-nya itu adalah M and P attack up ya, sama shield. Terus 60 gold untuk keseluruhan tim. Terus XP. Ya. Ini menang Turtle nih. Nah, resultnya ini tuh ada rumusnya. Jadi kenapa game ini menang dia? Karena setelah Turtle-nya menang, 3 buff tadi akan membuat tim tersebut mendapatkan buff atau kesempatan untuk main 3 opsi permainan. Satu nanti bisa main ke arah sini, ganking sekali. Satu nanti nyari buff lawan. Satu nanti ke sini. Nah, kalau ini udah keskip, XP udah menang, nggak usah ke sini lagi, cari ininya. Dan kalau ini udah nggak ada opsinya, pasti nyari ininya. Nah, opsi yang ininya, 3 opsi tadi, itu akan jadi domino impact nanti buat nge-pressure lawan supaya snowball dan menangin chance untuk mendapatkan turtle kedua bila mana turtle-nya pindah ataupun nggak pindah. Perhatikan tim merah. Rusuh jungler dulu lalu gun king goal. Di sini kondisinya tidak perlu gun exp lagi. Oke, jadi buat kalian yang penasaran sama konten analisis lebih dalam lagi, kalian bisa langsung saja daftar kelas Turtle WB, tinggal cek link deskripsi. Ciao.